nanti kalau sampean salaman, sampean cukup di salaman saja. Tidak ada cium-ciuman, tidak ada kak bulik. Pokoknya aku delok sampean welek tuwek kabeh. Lah sing dicium ayu-ayu. Ojo. Pelukan enggak boleh juga ya, Bu. Enggak boleh. Karena nanti mesti sensitif, Bu. Nanti ada sakitnya saya yang bingung ya. Mohon maaf nggih. Mbak Rosi sendiri juga banyak di badannya banyak sihirnya. Jadi mohon maaf nggih. Sapa, Pak? Kalian. Lu sambang mana? Kan. Tapi nanti ke satu aja dulu nanti lewis wayayanu baru masuk. Lah dipanggil kan? Yoga bu, tolong dengan baliknya. Anaknya. Apa anaknya? Anaknya tolong dibalik. Kau jelas. Kau jelas keberadaannya. Kalau informasi. Oh masih hidup. Iya. Si pangsi. Kamu ngambil semua berarti. Oh ngambil semua. Ayo di sini. Nanti kalau. Oh, ada fotonya dia. Kalau nanti salah juga jangan menyalahkan kita ya Bu. Alhamdulillah kemarin kayak apa haji umroh itu kan langsung menyerahkan diri orangnya ya Pak yo ngerti umroh yang tahu hajinya yang penipuan umroh orang belum diupload kok diupload belum ya bukan lah yang itu loh. Videonya belum diupload tapi. Masa sih? Yang haji belum. Heeh, iku haji. Nah, sepenggal. Sepenggal saya lihat. Aku cerita mungkin. Bunuh yang cerita ya. Itu kan orangnya langsung menyerahkan diri. Bu, Pak, tidak boleh riwa-riwi. Ora oleh bisik-bisikan, ora oleh jengongo, pokoknya meneng. Merco, husu. Karena aku enggak mau aku minta. Bikinnya, aku minta konsentrasi penuh. Sudah bu. Siapa namanya anaknya? Assalamualaikum. 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 Harus dia nak sihat sama dia. Aku ki gek loro, gek meriang meh ganggu apa meneh. Masyaallah anak kula nang ndi nak? Ayo nang. Nang omah. Omah sing tenang. Pokoke loro rane rumah sakit. Nggih. Aku loro tak urusi dhewe kabeh. Oh, nggih. Dibantu ibu mboten purun. Janda. Kalau ndak kerja makannya di mana? Mantep, Nak. Aku lagi nyari kerja, Bu. Jadi sayang aku cinta kepadanya. Aku pinjam temanku. Enggak usah pinjam, nanti diusahakan ibu. Pinjam ibu nanti diundat-undat terus. Aku bisa sendiri, Bu. Udah enggak usah ngurusin aku. Mohon maaf, lek ngomong sama orang tua juga begitu. Nyentak-nyentak ngono. Yo wis terus. Tapi biasa. Sekali ngomong kan begitu. Gini loh. Nah. Aku tuh kedinginan bu, sakit. Meh bikin aku susah apa lagi? Bukan. Gini loh nak. Itu masih tanggung jawab ibu. Masih tanggung jawab ibu. Aku nggak butuh ditanggung jawab ibu. Aku udah besar, aku udah apa-apa bisa sendiri. Oh, itu adik sakit, ibu nggak tahu. Aku sakit ya bisa ngurusi sendiri kok bu. Ya jangan, masih punya orang tua. Adik ya kangen. Cuma sakit meriang bu. Gini loh nak, adik pulang kayak dulu lagi loh nak. Masalah apa kita selesaikan sama-sama? Kalau sama ibu di rumah tuh cuma ribut berantem terus. Belum.
kakak senang dulu. Dijalani dulu sama ibu nak. Aku di rumah tuh panas bu. Aku nyamannya tuh keluar dari rumah. Kenapa sayang? Gak tahu, gak betah di rumah tuh panas. Masya Allah, anakku gak betah. Kenapa ya dek? Sekarang tidur gimana? Aku tuh lihat ibu aja serem bentukannya bu. Aku makanya gak betah di rumah kayak mau pergi. Aku tuh anggap ibu kayak musuh. Iya, kenapa ya? Aku lihat ibu tuh seperti ada tanduknya. Kayak nenek mampir malahan. Semua yang di rumah tuh serem-serem mukanya. Panas hawanya di rumah. Makanya aku pergi. Kalau aku pergi, aku ngekos sendiri, aku tuh tenang. Meskipun aku belum dapat kerja, tapi aku udah masukin lamaran kemana-mana. Masalahnya takut di rumah kayak gitu ya, Dik. Panas di rumah nggak nyaman, Bu. Kenapa nanti dicari solusinya, Mbak? Pulang dulu ya. Dijemput ibu ya. Nggak mau. Kemarin aku pulang aja panas kayak gitu. Aku nggak betah. Aku heran. Kayak ada sih ngetot ke terus loh, Bu. Oh, gitu ya. Nanti cari solusinya. Sekarang aku juga sakit gak sembuh-sembuh. Di Surabaya apa di mana? Nanti ibu nyusul kalau tahu. Enggak. Nanti pulang sendiri. Udah besar, udah pinter. Pokoknya kalau di rumah situ aku gak mau. Nanti di rumah lain ya nak ya. Di rumah Bude, di rumah Bude, di rumah Pak Dino. Banyak rumah kalau adik mau. Kalau mbak emang pada mau nerima aku? Belum, Masya Allah. Di telepon suruh jemput. Nanti aku gimana dikit dikoreksi, dicewet terus. Enggak. Aku paling gak suka dikoreksi. Oh, gitu. Bisa terima, pulang aja ke Pak Dino. Aku gak mau, pokoknya kalau ke rumah ibu aku gak mau, iya. Panas. Maunya ke rumahnya siapa, nak? Saudaranya kan banyak. Saat ini aku mau sendiri dulu, oh, Bu. Aku mau nenangin dulu. Iya. Posisinya mbak? Di Surabaya? Masih di Surabaya, kadang ke Jakarta juga kalau ada wawancara. Oh, jangan jauh-jauh. Tujuanku Surabaya sama Jakarta, Bu. Ya, Surabaya aja, nak. Ya nanti sedapatnya kerja di mana? Di Surabaya, jangan jauh dari orang tua. Anak perempuan gak bagus. Aku bisa sendiri, aku bisa jaga diri kok. Iya, doa itu terus setiap malam, seperempat tiga malam terus. Adik saudara buat mbak. Adik nangis terus, desih ku mak sakit, mikir sampean. Dong aku gak ngapa-ngapain kok. Yo kangen toh. Kangen nak. Yo kan aku gak ada uang, belum dapat kerja. Yang buat mondar-mandir yo gak ada. Terus di rumah aku juga gak betah. Pokoknya di rumah itu aku gak seneng. Oh iya. Nomor ibu jangan diblokir. Lah ibu WA terus kok, pusing aku. Oh, ya ibu kan cuma nyuruh pulang terus, jadi aku nggak fokus nyari kerja. Oh, bu. Iya, ya wes enggak. Nanti dibuka ya sayang. Nanti kirim nomor rekening, nanti di transfer ibu buat biaya hidup. Tapi habis transfer enggak, aku enggak mau ada ceramah. Enggak, wes diam kalau mbak. Ibu kalau udah baik sekali langsung ceramah drinjil. Pusing aku. Ya ibu minta maaf ya sayang ya. Nanti dibuka blokirannya ya sayang. Enggak dalam dekat ini, minggu depan. Oh iya. Aku pokoknya mau nenangin dulu diri dulu. Kalau aku cari kerja terus ibu kayak gitu ya. Tahu aku ibu niatnya baik. Oh, alhamdulillah. Tapi kan aku enggak bisa terima koreksi sebanyak itu. Oh, bu. Iya. Aku berhak memilih nyamanku di mana, kesukaanku apa. Berarti di rumah nggak nyaman nih karena ada itu ya. Panas aku kayak diawasi terus. Lihat ibu juga kayak nenek lampir. Kayak ibu tiri malahan. Aku tuh kayak ngerasa ibu tuh nggak sayang sama aku. Tapi kalau aku lihat gini ya kok ibu sedih aku pergi. Tapi kalau tiap ketemu tuh kayak ibu tuh kayak nggak sayang gitu loh. Kayak ada batasnya kita bu. Aku jadi nggak nyaman. Baru beberapa jam di rumah aja udah panas. Makanya kan aku cuma sebentar aku pergi lagi. Kak betah. Yang buka blokirannya kirim transfer ibu ya. Biar ibu bisa transfer buat biaya hidup mbak. Buka blokirannya. Sering uangku masih ada, pinjam temanku kemarin. Oh jangan pinjam nak. Aku pinjam 600, sekarang jangan. Masih 400. Iya jangan pinjam nanti mbak kepikiran.
temanku baik kok, nek dia pas nggak ada aku juga minjemin kok Bu. Ya nggak apa-apa nak, jangan pinjem-pinjem, orang tua ada. Ibu nggak mau nanti Ibu sekali ngasih ceramahnya banyak. Nggak janji, gak mau. Transfer tok Ibu. Ibu baru ngerasa kehilangan kalau aku pergi. Iya, dulu-dulu apa-apa dikoreksi, apa-apa dikoreksi. Iya. Aku sampai sakit, aku belum masukin lamaran lagi Bu. Iya. Ibu minta maaf ya. Ibu bisa minta maaf. Undang anak. Jenguk adik. Ibu kok bisa betah sih di rumah itu? Tapi kamu. Tunggu kamu nak. Ada yang jelek ya biarin. Itu sudah 30 tahun lebih. Biarin. Rumahnya parah sekali ya, Bu. Iya. Ibu kuat-kuat anak-anak Ibu. Jo nangis. Ini adik. Kamu gak kasih sama adik? Kasih ya. Punyanya adik sama Mbak Noto. Adik betah tinggal di situ. Adik pengen pergi tapi gak bisa ya. Hatam. Hafalan sudah 5 juz Qur'annya. Ibadahnya bagus adik. Nanti masuk fakultas dia pakai hatam Qur'annya. Tapi hafalan dia suka Qur'annya. Marah tapi gak diluapkan, dipendem. Ya, banyak yang dia gak cocok sebenarnya. Ya. Tapi dia kayak nggak ada peluang, nggak ada hak buat nyampein Bu. Ada yang adu domba nak. Sangat banyak, makanya aku nggak nyaman. Setan, iya, lawan setan itu setan dilawan. Ibu aja kuat lihatin sampai lulus kuliah kesehatan ya kan, sampai cari kerja ibu kuat berapa puluh tahun. Semua saya kan cerita Mbak. Tapi ibu kan buat semua kita kan sama-sama terus kan selama ini. Bareng terus. Iya, bareng terus kan. Iya kan Mbak. Tapi ya, aku belum mau pulang. Enggak apa-apa. Apalagi sama bapak tuh aku takut. Kenapa? Aku komunikasi sama bapak. Hmm. Aku enggak pernah ini sama bapak. Bukan karena aku menghargai, tapi aku takut. Takut sama bapak. Kenapa sayang? Enggak nyaman sama bapak. Sama ibu juga enggak nyaman. Semua sama keluarga enggak nyaman. Enggak nyaman semua. Rasanya pengen pergi. Malah aku tuh udah pergi tuh tenang, tapi enggak selalu kayak pengen kemana gitu loh. Iya. Apa kalau aku mati tenang ya Bu? Itu yang ibu khawatirkan nanti. Aku udah kayak capek cari kerja enggak nemu-nemu. Itu setan dibuat putus asa. Utangku udah 5 juta Bu. Iya. Makanya terus terang sama ibu. Tapi aku enggak mau minta ibu. Enggak apa-apa. Ibu hidup buat siapa? Kamu sekarang di mana? Aku di Surabaya, kadang di Jakarta, tergantung wawancaranya di mana, tapi selalu di tahap akhir enggak pernah lolos. Makanya aku kayak putus orang, asa. Usia berapa ini? 26. Aku kayak enggak punya siapa-siapa. Iya, ini. Ini di rumah memang enggak nyaman, Bu. Panas. Jadi melihat orang tua itu kayak musuh. Tolong, Bu, kembalikan anakku. Anakku bukan seperti ini. Qur'annya bagus semua. Ini hafal 5 juz, 6 juz. Setoran terus ke sekolah, tolong imannya anakku balik nopo. Aku mendidik anak dengan aku iman. Aku selalu ingin baik, salatku baik, ngajiku baik, tapi kenapa pikiranku selalu kacau Bu? Terus aku daftar-daftar, apus terus. Ini anak ini juga suka menyendiri Bu. Aku nyaman menyendiri. Jadi, aku bisa seminggu di kamar nggak keluar, aku bisa. Iya. Hati-hati, iya. Takutku kan bunuh diri. Nah, itu saya buat. Aku udah kepikiran sudah itu. Sudah pikirannya kemarin. Sudah banyak bisikan itu yang aku lihat. Tapi dia masih hidup sekarang. Aku masih hidup. Aku udah sampai pinjem buat transport ke Jakarta wawancara tahap akhir kan. Kalau tahap akhir suruh datang langsung. Iya. Aku udah datang langsung, nyatanya nggak diterima padahal transportnya utangan uangnya. Nanti blokirannya dibuka ya saya. Nggak mau. Ibu ceramahnya banyak, kalau tak buka pulang. Udah, ibu butuh saya. Mbak butuh biaya berapa? Jangan utang-utang ke teman ya nak. Pokoknya bapak jangan punya beban biaya. Ibu bisa kerja, bapak bisa kerja, masih ada penghasilan. Berapapun masih bisa mencukupi kebutuhan anak-anak ibu. Hidup ibu untuk anak-anak ibu. Kamu tahu kan?
gimana? Aku butuh waktu untuk sendiri dulu, Bu. Enggak, itu di rumah itu, Bu, kalau ada ibu-ibu sendiri, kalau komunikasi sama dia itu yang ngencengi. Jadi dia tidak suka nyaman. Suka ceramah tuh. Padahal aku tahu mana yang baik untuk aku, kesukaanku apa aku tahu, tapi ibu tuh kayak lah ini harus merasa ini, tertekan, itu. Jangan menuntut. Jangan kalau bisa ya ibu biasa saja. Maunya gimana? Ayo berjalan. Iya. Ibu diroba lagi. Karena ini juga sudah anaknya sudah suka menyendiri, anaknya sarapnya juga banyak loading, enggak nyaman, anaknya juga tertutup. Nah, ibu banyak tekanan di situ menurut dia. Padahal ibu-ibu harus begini-begini biar anaknya nyaman ya. Tapi penangkapan dia sudah beda. Ibu wong tua beda. Kayak nenek ya, lampe. Rumahnya. Di rumahnya, Bu, yang enggak bener itu. Rumahnya juga panas. Pokoknya saya anak saya biar seperti dulu. Ya mudah-mudahan ini tugas nanti. Saya, Bu. Nanti masa ibu, Bu. Ini Sukmo ini tak lepas, tak ambil, tapi tak masukkan ke badan ibu, biar dia ingat ibu aja. Ya. Biar selalu ingat ibu. Selalu ingat ibunya nanti. Bu, apa mertua itu mintanya bukan sama Allah, Bu? Apa ada ibunya? Waduh. Nggak tahu. Tak. Nggak berani, Bu. Fitnah nanti. Fitnah nanti. Kita nggak mau kalau soal itu fitnah. Tapi kalau di rumah ada apanya ya, Bu, di rumah? Ya rumahnya jenengan itu ya penuh dengan demit, penuh dengan parit panas. Gimana caranya anak saya biar nyaman di rumah kan? Ya sabar, mosok dikandani tok langsung nyaman yo. Rumahnya ya dibuat ngaji, dibuat semuanya. Sudah. Iya, walaupun iya tapi jangan terlalu terbawa atau ketekan, biasa saja, ikhlas karena Allah. Gitu iya. Ayo, Nduk, kapan pulang? Aku butuh waktu untuk sendiri dulu. Oh iya sudah, dikasih waktu kalau gitu. Nanti kira-kira sampai kapan? Aku udah coba pulang kemarin tapi rumahnya tetap panas. Terus kayak ada mata yang mengawasi terus. Aku paling gak suka diawasi. Kalau gitu kamu harus berobat. Aku tuh gak sakit, cuma meriang. Lama-kelamaan kamu menyendiri, tertekan. Jadi bukan berobat secara fisik, fisik dulu, pikirannya supaya tenang dulu, berobat supaya tenang. Nah, ini tuh aku nggak suka orang tua tuh terlalu orang tua terlalu banyak cerewet. Oh, iya, aku nggak suka. Lali. Oh, maaf, ini nggak tua ya. STW. Nanti lek pulang kesini kebun. Selama rumah itu panas aku nggak mau, Bu. Oh, diajak ke rumahnya Buning katanya. Aku nggak mau ke rumah sana. Bukan ke rumah sini Buning. Lho. Ke rumah Buting sini ya. Terserah pokoknya aku enggak mau di rumah itu. Dekat sama Surabaya. Utawa ke sini sendiri. Aku lagi di Surabaya. Ke sini sendiri, Dok. Surabaya mana? Nanti ibu ke sana. Enggak mau. Orang aku aja butuh ketenangan kok malah harus kasih tahu alamatnya di mana. Rumahnya Buting sih. Aku cuma ngekos sekamar. Kos muslimah. Rumah Buning aja. Aku enggak nakal, Bu. Aku enggak neko-neko. Amin. Alhamdulillah. Iya, memang, Bu. Iya. Alhamdulillah. Cari kerja di Surabaya aja, Nek. Kemarin aku pulang nyari berkas yang masih kurang. Apa? Kan buat daftar kerjaan. Iya. Kalau bisa di Surabaya aja. Sayang ya, nggak apa-apa, nggak kumpul ya, sama ibu. Ya tergantung dapatnya mana, kalau di Jakarta kan gajinya lebih banyak. Ya nggak apa-apa. Nggak usah mikir gaji anak perempuan. Nah kayak gini aku yang nggak suka itu. Aku tuh punya pilihan. Aku pengen sukanya apa, jangan diatur terus. Nanti kalau aku kenal cowok, ibu nggak suka kayak gini mesti. Apa-apa diatur ibu. Gini. Aku malah pengen nikah sendiri rasanya. Sama aja dikenalin ke ibu, nanti juga ibu enggak setuju. Aku malah sakit hati. Belum tentu. Ya sifatnya mau berubah, Bu. Harus berubah, ibu, Bu. Janji berubah, Nak. Ibu udah sering bilang gitu, tapi ya nyatanya masih gitu, kok. Sama pulang bolak-balik ibu ya diem gitu loh, Nak. Ibu ya baik gitu loh. Adik dikasih uang sama ibu juga. Nanti ibu bilang gitu jangan ngundat-ngundat, kan enggak toh, kan memang kan biasanya emang suka ngundat, toh udah jengkel kan ibu ngundat-ngundat yang dikasih. Ayo, sudah ya, Bu. Sudah ya, Bu ya. Sudah ya.
doakan aku aja biar sembuh. Aku baru yang beberapa hari enggak sembuh-sembuh. Aku udah minum obat padahal. Pulang dulu aja nak kalau sakit. Enggak mau. Kalau sembuh balik lagi. Jangan dipaksa, Bu. Nanti kalau enak pulang aja ya. Kamu yang semangat ya. Di rumah harus betah. Jangan sedih ya. Jangan kalau marah enggak apa-apa, sampaikan aja ke mama, jangan cuma dipendam. Biar mama tahu keinginan anaknya apa. Kalau bapak udah enggak usah diurusi. Apa bapaknya? Santain, buka blokir WA ya. Nanti kalau aku cerita sama kamu, kamu cerita ke ibu. Enggak, janji. Iya. Kangen adi enak. Besti adi. Kangen adi. Akan aku cepat sembuh ya. Dapat, aku udah minum obat. Tapi enggak ke dokter, uangnya mepet, tinggal 400. Kirim transfer rekening ibu, tak kirim nak buat berobat. Mau, aku pengen buktiin aku bisa sendiri lah. Ibu tiap transfer ceramahnya satu WA enggak. Banyak banget. Enggak, mending enggak usah, iya, mending aku enggak. Cari utangan. Ke adik aja, ke adik, kirim ke adik, nanti adik yang transfer, ibu enggak mau wis. Iya. Iya, ya. Tapi habis itu enggak usah kirim bukti transfer aja, enggak usah cek apa-apa ya. Enggak. Aku butuh enggak, sayang, sendiri enggak. Dulu. Iya. Ibu minta maaf ya, Nak. Sudah berapa lama? Mulai 2 tahun, Bu. Anakku bobot tapi belum. Lo ini nggak pulang sudah lama? Pulang tapi itu gak syarat gitu aja. Aku nyari berkas biasanya yang kurang apa, aku pulang ambil. Kalau itu enggak, dia enggak baik, sholatnya baik, ngajinya baik. Sudah ya, ayo Salim ambil ibu ya. Minta maaf ya sayang ya. Ayo ambil adik ya. Dirubah pikirannya sama ibu, ibu juga sudah berubah sayang. Sayang, istighfar terus ya nak ya. Assalamualaikum. Barakallah. Iya. Jangan sedih, lek sampean sedih enggak iso masuk. Ros, ikhlas. Emang ini dibikin obat mape. Dia juga. Tolong kuni keluargaku. Insyaallah. Lah masih gini-gini keluarganya kok. Bukan aduh wong kene nutupi. Ada salam dari ngasih tahu semua ya. Iya, saya menutupi lambene mlek. Bu, biar cepat dapat solusi, Bu. Ya jangan dulu, nanti dipikir fitnah kita ini. Oh, kan aku nggak nyebut nama lu, Bu. Dapat satu ini aja anaknya. Yang di anu. Sudah, ayo. Ambil air. Ora, panggil nenek.